Kalian sambil cek CL yang gak ini. Dari pengecekan dan kita hasil koordinasi tadi bahwa rel yang ada kita cek ini adalah rel yang semuanya kondisinya bagus dan besinya juga dan termasuk bautnya setelah kita lihat itu banyak yang baru. Jadi yang lama sudah dipinggirkan, ini sudah rel kereta api yang baru. Jadi kondisinya sangat-sangat baik. Sudah siap? Siap beroperasional ini. Persiapan peron dibangun lebih tinggi dari yang dulu sehingga penumpang yang turun maupun naik lebih nyaman. Tiket sudah bisa dipesan baik yang untuk mudik maupun yang arus balik sudah bisa dipesan 90 hari dari hari keberangkatan. Tidak ada penambahan gerbong tapi ada penambahan kereta api.